Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah luar biasa seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Cia, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita merenungkan keajaiban dan kehidupan beliau yang penuh inspirasi. Nabi Muhammad lahir di Makkah, tanah suci yang penuh dengan keagungan. Meskipun kehilangan kedua orang tuanya dalam usia dini, beliau dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang oleh kakaknya, Abdul Muthalib, dan setelahnya oleh pamannya, Abu Talib. Sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang dipercaya oleh masyarakat Makkah. Beliau adalah seorang pedagang yang jujur dan berbudi pekerti mulia. Namun, dalam keheningan malam di Gua Hira, segalanya berubah. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu itu membawa kabar yang mengubah sejarah umat manusia. Meskipun dihadapkan pada tantangan dan perlawanan yang berat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan keberanian. Dari Makkah ke Madinah, beliau memimpin umatnya dengan cahaya dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Beliau mengajarkan kasih sayang, keadilan, keberanian, dan keteguhan iman kepada umatnya. Selama kehidupannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan berbagai keajaiban dan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kebenaran risalahnya. Dari membelah bulan hingga menyembuhkan orang sakit, setiap mukjizatnya memperkuat iman umat Islam. Kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh yang luas dan mendalam, tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi juga hingga saat ini. Lebih dari 1,8 miliar umat Islam di seluruh dunia hari ini memandang beliau sebagai panutan tertinggi. Dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menemukan contoh yang sempurna untuk diikuti dalam setiap aspek kehidupan. Keajaiban dan keutamaannya mengilhami jutaan hati untuk menjalani hidup dengan kasih sayang, keberanian, dan keteguhan iman. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak beliau dan menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk tekan suka, bagikan, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.